Jadi nimpanya ke sini. Iya, Pak. Ya dulu Bu ya. Foto enggak ke sini. Bapak, yang punyanya mana? Pemilik rumahnya mana? Ini, Neng. Neng. Tadi ini limpah ke sini. Oh, limpah ke sini. Ada motor yang terlimpah di sini. Korban materi aja Pak, ada korban juga. Tidak langsung ke kali enggak? Enggak. Berarti yang konstruksinya ya? Iya, konstruksi bangunannya. Iya, betul Pak. ACT itu apa? Cepat tanggap. Ini luar biasa. Relawan yang ada di relawan ya. Oh iya. Haji Kendur Pak. Haji Kendur. Terus mana lagi? Oh ini dari pemerintah sekedar bantuan partisipasi ya. Haji Kendur Pak. Haji Kendur. Mana lagi? Ya Kota Serang pada hari ini dari semenjak malam ya, kalau tidak salah itu jam 11 itu sudah mulai hujan. Kemudian hujan itu dari jam 11 malam sampai pagi. Kemudian pada hari ini kami meninjau perkampungan yang longsor di Sempus Loja. Ada satu rumah yang longsor kemudian menimpa rumah lain. Kemudian titik-titik banjir juga banyak. Ada 4 titik yang parah gitu ya. Citra Gading, kemudian Ranau, BIP dan Kronjen. Kronjen itu di Cakap Kasemen, Kasemen Tak-takan ya jalan. Jadi ada titik 4 titik ini yang banjir. Kemudian yang diperkirakan banjir yang besar ternyata alhamdulillah tidak ada di, terutama di Untirta, kemudian di Cipocok juga hanya genangan, hanya memang di belakang Citra Gading itu memang banjir, tapi tidak ada korban. Kemudian ada juga rumah-rumah yang longsor pada hari ini yang kita lihat, kemudian ada juga yang di Banjar Agung karena memang rumahnya sudah tua. Kemudian ada pohon tumbang yang satu di Kopassus, yang satu di ini ya, Asauro. Di KUAP PAS kemarin juga dibahas, ada 21 titik banjir. 2023 ini mudah-mudahan sudah tidak banjir lagi. Sebenarnya di Kota Serang ini komplik ya, terutama kali yang ada di Kota Serang, ada juga kewenangan pusat, ada juga kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kota. Yang lebih banyak itu kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi ini malah yang menjadi korban itu adalah masyarakat kami. Dampaknya ke masyarakat Kota Serang. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini, mudah-mudahan nanti akan kami tindak lanjuti. Karena sudah beberapa kali diusulkan, termasuk juga Kali Cipager, Kali Cibanten. Ini juga berdampak kepada masyarakat Kota Serang.